Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fatara al-mawjudat wa atqana al-masnu'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil ayatil bayyinat wal mu'jizatiz zahirat asy-syafi'i liman yusalli alaihi yaumal hasarat wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal karamat. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkah dan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri pembukaan Jelajah Nusantara Pameran Artefak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengucapkan terima kasih pada panitia atas undangannya untuk menghadiri acara dan sekaligus membuka acara ini. Dan saya berharap acara ini atau acara seperti ini dapat diselenggarakan juga di beberapa tempat di Indonesia karena sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengenal lebih jauh Rasulnya, Nabinya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan role model, uswah hasanah, suri teladan dalam kehidupan keseharian kita. Saya berharap melalui kegiatan ini juga dapat menjadi ajang silaturahim para tokoh agama, ormas-ormas daerah dan pusat, pimpinan daerah dalam merekatkan dan menguatkan ukhuwah Islamiyah di Banten. Ini supaya lebih kompak. Ulafa saya baik. Jangan sampai tidak kompak orang Banten. Demikian segera sambutan saya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka Jelajah Nusantara Pameran Artefak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semua ikhtiar yang kita lakukan ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.